Hujan deras terus mengguyur Kabupaten Bungo, Jambi mengakibatkan ribuan rumah terendam banjir akibat Sungai Batang Bungo terus meluap ke pemukiman rumah warga. Informasi dihimpun FIFA, banjir yang menggenangi rumah warga sampai tidak bisa lagi dihuni sehingga, masyarakat terdampak banjir dievakuasi ke tempat yang lebih aman agar tidak terjadi korban jiwa. Seperti terjadi banjir di Dusun Bedaro, Dusun Baru Pusat Jalo, dan Dusun Tebing Tinggi, Kecamatan Muko-Muko Batin 7, Kabupaten Bungo, Jambi ketinggian banjir mencapai 2,5 meter sampai warga pun dievakuasi dengan alat rakitan yang dibuat oleh pihak aparat kepolisian seraya menunggu evakuasi dari Basarnas dan BPBD. Banjir terparah terjadi Jumat pagi, tanggal 22 Desember tahun 2023 hingga sampai sore hari bantuan evakuasi dari pihak BPBD dan Basarnas belum ada datang karena jalan menuju ke Bedaro tidak bisa dilalui, jelas Kapolsek Muko-Muko Batin 7, AKP Mo Hashim Asyari. Ia mengatakan saat banjir besar, ia langsung menurunkan para anggota Polsek guna mengevakuasi warga terdampak banjir dengan cara membuat rakitan perahu seadanya demi menyelamatkan warga agar tidak ada korban jiwa akibat banjir besar di wilayahnya, cukup parah yakni Dusun Bedaro, Dusun Baru Pusat Jalo, dan Dusun Tebing Tinggi, yang saat ini air masih terus mengalami kenaikan, ujarnya. Banjir bandang menerjang Dusun 2 Binanga Bolon, Nagori Purba Pasir, Kecamatan Haranggaol Horisan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Akibatnya, rumah dan puluhan makam warga rusak, banjir bandang yang membawa material batu, tanah, kayu, dan lumpur, menghanyutkan dua rumah semi-permanen serta merusak sekitar 20 makam pribadi dan ternak milik warga, kata Kapolsek Purba AKP Marolop. Marolop mengatakan banjir bandang itu terjadi kemarin sore. Banjir diduga terjadi akibat jebolnya bendungan air di Sitalasari, Kelurahan Tiga Runggu. Petugas yang menerima laporan kejadian itu pun langsung menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pihak kepolisian, bersama BPBD dan pemerintah setempat lalu mengevakuasi para warga dari lokasi banjir bandang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun, Marolop menyebut ada sekitar 28 kepala keluarga yang terpaksa harus diungsikan.